Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan kami ucapkan selamat siang dan selamat sejahtera untuk yaitu teman-teman sehobi bonsai di mana panjenengan berada. Yaitu kesempatan pada siang hari ini yaitu saya akan mencoba membuat bonsai atau membonsai bernung ini, teman-teman. Ini pohon bernung ataupun maja. Maka untuk pada siang hari ini saya akan mencoba yaitu untuk membonsainya. Mudah-mudahan dengan bonsai bernung ini untuk kedepannya bisa akan lebih baik dan lebih maju kembali. Yuk kita yaitu sama-sama ikuti yaitu teman-teman, khususnya kepada teman pembonsai ataupun sehobi bonsai di mana panjenengan berada, khususnya pemula seperti saya. Yaitu asalkan saya laksanakan untuk pindah pot ini, teman-teman. Mau saya naikkan ke pot, tapi potnya masih sederhana ini, teman-teman. Monggo kita ikuti, teman-teman. Sebelum kita angkat yaitu bakalan bonsai bernung tadi, teman-teman, akan saya siapkan terlebih dahulu yaitu pot dan medianya ini, teman-teman. Nah, ini akan saya angkat dan saya masukkan ke pot plastik ini, teman-teman. Ya, ini teman-teman. Wah, sangat berat sekali, teman-teman. Wah. Wow. Sangat berat sekali, wah. Dan saya putar ini, teman-teman. Iya. Nah, dan saya akan saya atur posisinya supaya lebih tegak. Oh, berat, teman-teman, berat sekali. Sudah agak tegak, mungkin kurang tegak sedikit lagi. Akan saya tambahkan media di belakangnya. Nah, ini teman-teman posisi yang sudah saya tentukan, dan nanti akan saya buka ini kolibernya, teman-teman. Ngos-ngosan ini, teman-teman. Yuk kita ikuti selanjutnya, teman-teman. Sekarang ini waktunya yaitu untuk membuka kolibet, membuang kolibetnya ini. Ini teman-teman, ini sudah selesai saya membuka kolibetnya. Maka untuk tahap selanjutnya mari kita ikuti kembali. Untuk tahap berikutnya ya, ini di sini akan saya longsorkan ini, teman-teman, dan nanti akan saya tambahkan media-media yang sudah saya sediakan. Potong terus ditanam ini, teman-teman. Akan saya tambahkan medianya. Teman-teman,
teman-teman mau saya potong ataupun saya hilangkan daunnya. Mau saya hilangkan daunnya, nyai teman-teman. Karena ini sudah rimbun sekali, ini akan saya kurangi, yaitu daunnya. Saya habiskan cap pruning supaya untuk mengurangi penguapan. Pertama yaitu akan saya kurangi daun-daunnya terlebih dahulu. Supaya kelihatan nanti mana ranting yang perlu saya buang dan yang ataupun yang perlu saya biarkan. Semuanya ini masih rimbun ini teman-teman. Dan akan saya tunggu yaitu tunas-tunas barunya. Ini hampir selesai ini teman-teman. Hampir selesai. Nah ini udah selesai nih teman-teman, udah selesai dalam kami memeruning ataupun membuang daun-daunnya ini teman-teman. Dan monggo kita ikuti untuk selanjutnya untuk memotong yaitu pucuk-pucuknya itu teman-teman. Teman-teman ini yang akan saya potong, saya buang. Ini juga saya buang ini teman-teman, terlalu banyak. Dan ini udah mati ini teman-teman. Juga mati. Dan ini nanti kalau sudah hidup subur ini teman-teman, ini akan saya rapikan, saya buang ini juga. Jadi semuanya ini akan saya rapikan setelah ini bertunas lebih normal. Untuk sementara ini saya biarkan saja ini teman-teman. Di sini juga saya potong. Ini juga saya potong, biarin nanti satu tunasnya saja ini teman-teman. Semuanya saya potong dan akan saya tunggu tunasnya. Ini nanti saya buang ini karena ini sudah mati nih teman-teman. Nah demikianlah yaitu teman-teman, yaitu konten ataupun video pada kesempatan siang hari ini, yaitu dari bonsai samben. Mungkin ada masih banyak kekurangan-kekurangan, maka untuk itu silakan tonton terus video dari bonsai samben ini. Bila mana ada suatu kesalahan dan kekurangan, itu memang suatu kekurangan dari saya karena saya masih belajar. Dan saya harapkan yaitu subscribe, like, share, dan komen yang paling penting ini teman-teman, karena saya tunggu komennya yaitu untuk memberikan masukan kepada saya supaya bonsai saya ini ataupun karya saya bisa lebih maju dan bisa berkembang untuk kedepannya. Untuk itu saya cukupkan sekian saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai dan tolong semangat terus untuk sehobi bonsai dimana panjenengan berada.